Pemirsa, anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel dalam mewariskan nilai kesenian budaya kepada generasi muda. Apresiasi itu disampaikan dalam kegiatan penyerahan alat musik gamelan Banjar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel untuk SMK Negeri 2 Simpang 4 Tanah Bumbu. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel yang tengah konsen mewariskan nilai kesenian budaya terhadap generasi muda. Apresiasi itu disampaikannya saat hadir pada penyerahan bantuan seperangkat alat musik gamelan Banjar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk SMK Negeri 2 Simpang 4 Tanah Bumbu Rabu 25 Oktober tadi. Menurut Paman Yani, Kalsel memiliki beragam budaya dan kesenian yang sudah sepatutnya dirawat dan dilestarikan. Apalagi di tengah gempuran teknologi seperti sekarang, generasi muda khususnya para pelajar harus mengetahui tentang beragam jenis musik yang ada di Kalimantan Selatan seperti gamelan Banjar dan musik panting. Gamelan Banjar sendiri yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2021 lalu. Hal ini tentu menjadi kewajiban kita sebagai pemangku kebijakan untuk terus melestarikan dan mengimplementasikannya kepada para pelajar. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati menyatakan, selain SMK Negeri 2 Simpang 4, bantuan alat musik serupa juga diberikan kepada sekolah lainnya seperti SMK Negeri 1 Simpang 4, SMA Negeri 1 Sungai Loban, dan SMA Negeri 1 Angsana. Lewat bantuan sarana dan prasarana ini harapannya pelajar dapat mempelajari dan mempraktekkan dalam rangka melestarikan budaya Banjar melalui alat musik tradisional gamelan Banjar. Dengan pemberian satu paket gamelan Banjar ini tentunya memberikan sarana dan prasarana kepada para siswa untuk mempelajari, untuk mempraktekkan dalam rangka melestarikan budaya Banjar melalui alat musik tradisional gamelan Banjar. Dan gamelan Banjar ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tahun 2021, dan tentunya kita mempunyai kewajiban untuk terus melestarikannya dan mengimplementasikannya, salah satu dengan pengadaan alat musik ini tadi. Kepala SMKN 2 Simpang 4 Tanah Bumbu Ika Yuliana juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel dalam upaya melestarikan budaya Banjar. Telah diberikan bantuan hari ini, yaitu satu paket alat gamelan yang tujuannya adalah salah satunya untuk melestarikan budaya Banjar, dengan harapan juga siswa-siswi kita yang berada di sini dia tidak lupa dengan sejarah budaya yang diciptakan oleh nenek moyang. Mohail Banjar TV.